from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah. You have given to me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you. Until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا
ومولانا محمد المبعوث لجميع الأمم وعلى آله وصحبه الأتقياء الكرام. أما بعد، أيها الأساتذة والأستاذات الكرام، أيتها الصديقات والزميلات الحميمات، ويا أيها الحضرات الأعزة، في هذا اليوم الزاهر وتحت هذا الجو المعتدل تمكن فيه الطموحات والآمال، التقينا من جديد في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة يتشوفها ويتطلعها الجميع، وهي سلسلة من البرامج العظمى التي أقيمت سنويا في المدارس القاطبة، ألا وهي مناسبة حفلة التكريم ومراسم التوديع على الطالبات الخريجات للعام الدراسي 2016 و2017 ميلادية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية نرمى الإسلام للبنات المعهد راشدية خالدية الإسلامي المنتهي. Acara pelepasan dan pengukuhan santriwati MTS Normal Islam Putri Rashidiyah Khalidiyah Amuntai tahun pelajaran 2016-2017 Rabu 10 Mei 2017 segera dimulai. Ayuhal hadaratul a'izzah, انتهادا لهذه الفرصة الطيبة يسرنا أن نقدم لكم محتويات برامجنا في هذا اليوم. البرنامج الأول الافتتاح. The first agenda is opening. Let's start our agenda by reading Al-Fatihah together. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah Al-Fatihah. البرنامج الثاني تلاوة القرآن الكريم. هذا سوف يتلو علينا بعض الآيات الكريمة زميلتنا فاطمة الزهرة، وقامت بالترجمة زميلتنا سيتي محفوظة. The second agenda, reading the Holy Quran, which will be read by Fatima Tuzahra and will be translated by Siti Mahfuza. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Fatima Tuzahra dan sari tilawah oleh Siti Mahfuza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يهدي
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum The church agenda is singing Indonesia Raya March and hymn of Rashidia Khalidia Boarding School. For the audience, please stand up. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
البرنامج الرابع كلمات وداعية. الكلمة الأولى تلقيها زميلتنا سيسكا مارينا وفتريني ونور الحسنة بالنيابة عن الطالبات الخريجة. The first agenda is featured from the student who live by English language by Siska Marina, Arabic language by Fitriani, Indonesian language by Nur Hasana. The time is yours. Acara keempat, sambutan perpisahan dari santriwati yang meninggalkan. Bahasa Inggris oleh saudari Siska Marina, bahasa Arab oleh saudari Fitriani, bahasa Indonesia oleh saudari Nurul Hasana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wal islam والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد المبعوث لجميع الأمم وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات، ضيوفنا الكرام، أحييكم جميعا وأشكركم على بقائكم معنا في هذا المكان الساجد في إطار حفلة التكريم ومراسم التوديع على التلميذات الخريجات بالمدرسة المتوسطة الإسلامية نورمال إسلام للبنات في المعهد الإسلامي رشيدية خالدية آمنتي للعام الدراسي 2016 و2017 ميلادية. سادة الأساتذة والأستاذات، مربينا ومعلمينا، So we can attend together in this class in good condition and happy situation. Peace and salutation always pass to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friends, and his followers may we be reliant on the search by him. Happy audience, on this great day, let me represent give a speech in this farewell in order to deliver a range of impression and messages during our dear school. Don't forget a single of our comrade that has been trying hard in preparing for this event. Every beginning must have ending, and so does each meeting thoroughly there is peril. We studied in this school so many things we have good to quit either love or grief. It's too heavy for us to leave the school and live out of the rich family of this school. However, we can do anything. We still have to continue this trial. Therefore, we'll ask for prayer and blessing of teachers, so that we can be successful in the future and benefit the parents, religion, and of course our nation. It's too heavy for us to leave the school. I represent the whole child class 9 will deliver message to you. For teachers, forgive us for all our behavior during this troublesome. Although we are no longer looking near you, we will always all the advice and wisdom Mr. and Mrs. of all teachers. For the friends, especially the of class 9, this ending is not the end for us, but this is the start of our stranger to success. Keep learning and tackle our dream and let us be the good name of the school. Dok Pesantren Rashidia Khalidia Amuntai, yang terhormat Kepala-Kepala Madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat para ustadz dan ustadzah di lingkungan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat
para orang tua atau wali santriwati kelas 9 MTS Normal Islam Putri Rashidiyah Khalidiyah Amuntai. Yang terhormat para undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan dan segala rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan pengukuhan santriwati kelas 9. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, aku wakil dari teman-teman kelas 9, menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka pelepasan dan pengukuhan santriwati kelas 9. Hadirin yang saya hormati, selama belajar di madrasah ini, kami sebagai santriwati sangat bangga dan berterima kasih kepada semua ustadz dan ustazah yang telah mengajar kami dengan sangat baik, sabar, dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Alhamdulillah, berkat jerih payah dan kerja keras semua ustadz dan ustazah, kepala madrasah dan selaku staf TU di madrasah ini, akhirnya kami berhasil menyelesaikan pendidikan di madrasah ini. Kepada Bapak Kepala Madrasah, Ustadz dan Ustazah, dan selaku tata usaha, terimalah permohonan maaf kami yang setulus-tulusnya atas tutur kata dan permohonan maaf atas tutur kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Ustadz dan Ustazah selama ini. Mudah-mudahan semua Ustadz dan Ustazah yang melaksanakan tugas di madrasah ini selalu dapat diberikan kesehatan yang baik, mendapat kebahagiaan, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saya hormati, sungguh berat rasanya menghadapi perpisahan ini karena selama 3 tahun kita bersama-sama. Tetapi perpisahan memang kadang tak terelakkan oleh waktu. Tetap yang dapat kita lakukan hanya saling memaafkan dan mendoakan agar kita semua dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMA, SMA, SMK, maupun ke pendidikan. Diwakili oleh Salma Elia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ulama dan guru-guru agama, yang terhormat kepala kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Hulu Sungai Utara atau yang mewakili, yang terhormat seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rashidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat kepala-kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Rashidiyah Khalidiyah Amuntai, yang terhormat para ustadz dan ustazah di lingkungan Pondok Pesantren Rashidiyah Khalidiyah, yang terhormat para orang tua atau wali santriwati kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putri, yang terhormat para undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama
Izinkanlah saya sebagai perwakilan dari teman-teman kelas 7 dan 8 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan dalam rangka perpisahan dan pengukuhan santriwati kelas 9. Hadirin yang saya hormati, 3 tahun kakak kelas 9 menuntut ilmu di pondok ini. Harapan saya semoga kakak-kakak yang dapat memperoleh hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari pelajaran yang telah diberikan oleh ustadz dan ustadzah kita. Kami berharap agar setelah lulus dari sekolah ini, kakak-kakak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan bisa mengharumkan nama baik sekolah ini. Saya atas nama seluruh santriwati kelas 7 dan 8 menyampaikan permohonan maaf apabila sebagai adik kelas selama ini telah melakukan perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati kakak selama belajar di pondok ini. Kami mengucapkan selamat berpisah, semoga perjuangan kakak meraih cita-cita dapat tercapai. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pantun ini. Ikut ibu pergi ke pasar, tidak lupa beli pisang. Kalau kamu rajin belajar, insya Allah sudah besar banyaklah uang. Kemana kancil akan dikejar? Ke dalam pasar cobalah cari. Ketika kecil rajin belajar, tetap senanglah hati. TS Normal Islam Putri Rashidiyah Khalidiyah Amuntai oleh Haji Ahmad Jazuli SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Hadirin kiram wal mukarram, para alim ulama, para sesepuh, para asatidz wal asatidzah yang tergabung dalam satu wadah yaitu Dewan Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kapolsek Kamonte Utara yang sama-sama kita cintai, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santriwati yang berdatangan dari berbagai daerah dan provinsi, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul di lapangan yang terbuka ini untuk melepas dan mengukuhkan 160 orang santri yang sudah dinyatakan baik dan lulus pada tahun ajaran 2016-2017. Salawat dan salam sama-sama kita pasrahkan keharibaan kekasih Allah, idola kita, beliau adalah Tanwir Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, teriring keselamatan juga kepada para sahabat beliau, keluarga, sampai umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah kita merasakan perkumpulan ini, kami selaku kepala madrasah Nurul Islam Sanawiyah Putri ini mengucapkan selamat datang khususnya kepada para wali santriwati yang pada setengah bulan yang silam kami mengundang bapak sekalian untuk datang ke sini melihat keadaan bagaimana
perkembangan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah pada beberapa tahun terakhir ini. Dan dalam undang itu ada kami sisihkan untuk uluran tangan kepada Bapak. Semoga gedung yang kami rencanakan akan dihuni oleh santriwati kelas 9 tahun 2017-2016 dapat terselesaikan. Dan menurut undangan itu bahwasanya dana yang ada yang sudah itu ada 1.050.000.000. Sedangkan hari ini kami kembali membuat kotak kosong untuk dibuat amplop di situ bagi wali murid. Semoga perencanaan kami ke depan bahwasanya gedung yang 9 buah itu atau bertingkat 3 selesai menelan biaya adalah 1,5 M. Ucapan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Nusantara Utara yang membantu satu lokal kita ini yaitu senilai adalah 180 juta rupiah. Semoga Kementerian Agama terus berjaya dan bagus ke depan. Bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang menyumbang hari ini, kami memohon kepada Allah semoga piantin sebarataan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian umur panjang, barakah dalam usaha, dan anak-anak pian menjadi anak yang soleha sehingga ke depan pian menjadi orang-orang yang sukses di dunia karena mendermakan keuangannya untuk kelancaran pondok pesantren ini. Dulu kita ingat lagu Asiah Jamil tahun 80-an biasanya, karena berterima kasih kepada para penderma. Seandainya para penderma ini tidak mendermakan uangnya kepada pondok khususnya Madrasah Tsanawiyah ini, duit yang 1,5 M itu tidak mungkin kami raih. Dan ini pun juga ada sumbangan dari para guru-guru, sumbangan daripada para dermawan yang lain, dan yang paling banyak itu adalah sumbangan daripada Satriwati yang mulai tahun 2014. Jadi 2014, 2015, dan sekarang 2017, berarti ada 2 tahun setengah itu kejadiannya. Alhamdulillah sudah dapat dihuni untuk hari ini. Dan Bapak minta maaf, minta ampun kepada anak-anakku yang kelas 9 yang meninggalkan. Kalian tidak sempat menikmati enaknya itu fasilitas yang ada karena ada kipas anginnya, kemudian lagi betonannya, kemudian lagi ada whiteboard, board apa itu? Papan tulis yang putih itu. Whiteboard. Nah, alhamdulillah itu dinikmati oleh adik-adik kalian yang kelas 9 sekarang tahun 2017 dan 2018. Mungkin para ulama ingat lagu ini, penerjemahan daripada Al-Qur'an, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah ka masal habbatin ambatat. Nah, nyambung. Jadi lagunya gini tuh. Menderma di jalan ilahi rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Itulah ucapan terima kasih guru-guru kepada para penyumbang sejak tahun 2015, 2016, dan 2017. Kemudian ke depan, kami menerima santriwati untuk gelombang pertama ini adalah 161 orang. Padahal kami masih ada menyediakan satu ruangan lagi supaya genap 6 lokal. Jadi bagi bapak-bapak yang pulang, ada yang ke Bontok, ada yang ke TW, ada yang ke Kaltim, kami membuka satu lagi gelombang kedua. Semoga hatian daripada orang-orang muslim atau muslimah yang di daerah itu ingin menyekolahkan anaknya ke madrasah ini, kami masih menerima gelombang yang kedua.
buat kalau pian pulang nanti ke kampung halaman, kalau ada yang tanya apakah masih sibuk, masih kalimatut tsaniyah tulkiha as-sayyid al-haj rahmani hasbi niabatan an wuladi talibat. Sambutan kedua atas nama orang tua santriwati yang meninggalkan diwakili oleh Bapak Haji Rahmanil Hasbi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat Bapak dari Kementerian Agama, yang terhormat Bapak Kapolsek Amuntai Utara, yang terhormat para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, yang terhormat para Dewan Guru Madrasah Aliyah Putra, yang terhormat para Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri, yang terhormat para wali murid dan orang tua murid, dan yang terhormat dan yang kami sayangi para santriwati serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sihat, sehingga pada saat ini, pada detik ini, alhamdulillah kita dapat menghadiri acara kelepasan dan pengukuhan santriwati kelas 6 Madrasah Tsanawiyah Nurnal Islam Putri pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya kami atas nama wali murid yang mewakili, dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Nurnal Islam Putri atas segala usahanya selama ini dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami di Madrasah Tsanawiyah Nurnal Islam Putri ini, sehingga yang dulunya anak-anak kami tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang dulunya anak-anak kami tidak bisa sekarang menjadi bisa, yang dulunya anak-anak kami malas belajar sekarang menjadi anak yang rajin belajar. 3 tahun bukan waktu yang sedikit anak-anak kami bersama dengan Bapak guru dan Ibu guru di sini. Tentu banyak hal yang terjadi di sana, banyak kesan yang terjadi, yang tercipta di sana. Namun pada hari ini semuanya itu menjadi catatan dan kenangan yang manis ataupun yang pahit bagi anak-anak kami. Kami atas nama wali murid dengan ini juga memohonkan maaf, memintakan maaf untuk anak-anak kami kepada
ustadz dan ustazah di sini atas kesan yang pahit yang pernah terjadi yang dilakukan oleh anak-anak kami santriwati selama proses pendidikan di sekolahan ini. Apakah itu berupa tingkah laku perbuatan yang tidak sopan yang dilakukan oleh anak-anak kami, ataukah perkataan yang menyakitkan lagi menyedihkan, pendek kata, segala hal, segala kesan yang negatif yang pernah dilakukan oleh anak-anak kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, pada hari ini, pada detik ini, kiranya para ustadz dan ustazah dapat berkenan memaafkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Dan it's yours. Sambutan ketiga Dewa. Sambutan ketiga Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Rosyidiyah Khalidiyah Al-Muntai Bidang Pendidikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hasib Salim MAP. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, guru-guru agama, guru-guru kita semua, wabil khusus Kiai Pondok Kiai Haji Saukani LC yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Kiai Haji Hurman Sahaika yang bisa bersama-sama hadir di tempat ini bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak para pengurus yayasan yang insyaallah hari ini lengkap hadir kecuali Pak Amir Husaini ada kegiatan di Banjarmasin. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Utara yang dalam hal ini diwakili atau tidak mewakili sebentar lagi insyaallah amin yang bisa hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati para asatidz dan asatizah, para guru-guru, lebih khusus juga yang kami hormati, kami bangga akan kehadirannya pada saat ini, para wali, para aulia nih. Para wali nih hari ini jadi wali sebelah tani, orang tua siswa, orang tua santri yang bisa hadir pada saat ini bersama-sama kita di tempat ini, alhamdulillah. Para santri sekalian, baik yang akan selesai masa belajarnya di tingkat sanawiyah Normal Islam Putri atau yang akan melanjutkan dan santri baru, kami sampaikan selamat datang walaupun tidak hadir pada saat ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bi'aunillah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dikumpulkan di tempat ini di muka gedung pusat Pondok Pesantren Akidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Kita bersama-sama menghadiri, menyaksikan acara pelepasan sekaligus pengukuhan terhadap para santriwati yang akan lulus di tingkat sanawiyah putri pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi
kesempatan kita pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi orang tua khususnya, karena sudah menyelesaikan tugas pada tahap di tingkat sanawiyah ini dan akan memulai lagi tanggung jawabnya pada tingkat-tingkat selanjutnya. Bagi para santriwati juga yang akan menyelesaikan hari ini, Anda bisa berbahagia hari ini, walaupun kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, sementara, karena banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang harus kita raih. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya untuk melangkah dan meraih kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Bapak-bapak, para orang tua siswa, tugas kita dan kewajiban kita kali ini ada sesuatu dan masa yang sangat sulit. Bagaimana kita mendidik anak kita, bertanggung jawab terhadap anak kita, karena ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya. Di antaranya adalah ayuh sina ismahu, memberikan nama yang baik kepada anak. Alhamdulillah anaknya sudah baik-baik ngarannya. Harap-harap pada kita lagi, karena nama anak itu bagian dari doa dan harapan kita untuk anak di kemudian hari. Maka pada satu ketika ada seorang yang melaporkan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Seseorang melaporkan anaknya karena anaknya menjadi nakal, anaknya menjadi susah diurus, anaknya menjadi sulit karena kadang-kadang diatur. Begitu sampai kepada Khalifah, melaporkan anaknya, lalu anaknya dipanggil. Begitu dipanggil anaknya, datang anaknya, lalu disampaikan oleh Khalifah akan laporan bapaknya. Ujarnya, bujur aja, apa yang disampaikan bapak itu? Tapi bapak juga belum melaksanakan tugasnya, karena tugas yang pertama orang tua itu adalah ayuh sina ismahu, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ujar Khalifah, anak apa ikam diberi nama apanya? Ulun diberi nama Khupas. Khupas itu kelawar. Jadi kalau ulun mengelawar itu wajar, karena memang arannya juga Khupas, kelawar. Jadi begitu. Jadi anak itu merupakan tugas kita. Kemudian mayu'allimuhul kitab, memberikan pendidikan kepada anak itu kewajiban kita. Kita yang punya kewajiban mendidik. Maka hari ini, walaupun tadi kepala sekolah belum, kami mewakili untuk menyampaikan, untuk sementara kami kembalikan kepada Sembiang sebagai kewajiban pertama orang yang memberikan pendidikan kepada anak. Yang selanjutnya terserah Sempian mau diapakan anak yang sudah diberikan pendidikan 3 tahun di tempat ini. Maka perjuangan itulah namanya hasil belajar. Jadi hasil belajar itu adalah perubahan yang terjadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Tapi tidak keseluruhan perubahan itu dari hasil belajar. Kalau radio rusak, radio bahari kita beradio berataan, belum ada TV. Ada radio kita begitu di ini berbunyi lawas-lawas bagaimat, dikuncang-kuncang benyaring pulang, karena lawas bagaimat pulang, kuncang-kuncang benyaring pulang, sekali lagi bagaimat pulang, kuncang-kuncang mati sekalian. Perubahan terjadi, asalnya kata berbunyi jadi berbunyi, asalnya gimmick benyaring perubahan juga, tapi bukan hasil belajar. Kalau yang hasil belajar adalah pengetahuan itu, perubahan itu bertahan lama dan selama-lamanya ada pada kita. Syaratnya adalah, saya ingin sampaikan kepada para santri yang akan meninggalkan dan yang masih duduk di bangku kelas adalah penghormatan dan kebaktian kita kepada para guru-guru kita yang pernah memberikan pelajaran kepada kita. Saya menyampaikan mohon maaf kalau para guru-guru kami ada yang salah, ada yang mungkin terlalu ini, kadang-kadang bisa menyakiti,
bahkan yang di putri ini kadang-kadang kalau yang bawa HP diambil HP-nya, ada yang dihampas HP-nya dan sebagainya. Itu adalah sebuah pendidikan. Karena ini yang sekarang menjadi salah satu bentuk penghancuran terhadap generasi kita. Oleh karena itu, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang dilakukan yang kadang-kadang mungkin dianggap tidak sesuai. Padahal semua apa yang dilakukan ini merupakan sesuatu yang sudah menjadikan keputusan dan keinginan kami untuk memberikan yang terbaik. Walaupun pernah ada seorang dosen yang anaknya di sini lalu protes, kenapa anak-anak di sini tidak boleh pakai HP? Padahal itu adalah alat komunikasi. Padahal itu adalah cara bagaimana kita bisa memperluas wawasan dan sebagainya. Tapi maaf, itu tidak bisa digunakan dalam masa belajar ini karena memang keinginannya adalah bagaimana anak-anak ini bisa konsentrasi belajar. Mudah-mudahan yang melanjutkan ke Aliyah yang ada di pondok ini, terima kasih karena kita memiliki yang Aliyah nanti terus saja karena kita sudah sediakan juga 3 perguruan tinggi yang ada di pondok ini. Ada STAI 2 jurusan, ada bahasa Inggris, ada syariah. Dan 3 jurusan ada pendidikan agama. Kemudian ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Di sana ada 2 jurusan. Jurusan yang pertama ada jurusan bahasa Arab, jurusan yang kedua adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sekarang kita tambah 1 lagi. Dari 26.000 pondok pesantren tadi dipilih 13 pondok pesantren termasuk kita yang mewakili Kalimantan diberikan status untuk bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi baru lagi yaitu Ma'had Ali, perguruan tinggi khusus keagamaan. Jadi yang akan membentuk kiai-kiai disitulah nanti mereka yang ada di pendidikan Ma'had Ali. Itu 13 yang ada di Indonesia ini termasuk kita memiliki itu. Jadi semua insya Allah kita sediakan buat masyarakat untuk melayani masyarakat khususnya Kalimantan ini dan insya Allah jadi di luar Kalimantan banyak yang datang di tempat ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf mungkin terlalu panjang karena memang inilah yang harus kami sampaikan juga kepada Bapak-Bapak, kepada para murid. Sekali lagi terima kasih atas pilihan Sembian dan Dharma Bakti Sembian. Dan walaupun tadi Jejuli masih membuka kalau ada celengan untuk bisa diinvestasikan di sini, ditabung di sini, tabung di akhirat karena memang kami membangun. Itu semua adalah atas nama yayasan yang dikelola oleh masing-masing ini. Jadi bukan sekolah ini menerima sumbangan-sumbangan, tapi itu adalah sumbangan buat yayasan pondok, tapi sementara diterimakan oleh masing-masing unit. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu alaikum ajma'in. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diwakili oleh Bapak Haji Nasrullah SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami banggakan, bapak-bapak dewan pengurus yayasan pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Amuntai Utara yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala MTS Rasyidiyah Khalidiyah Niti. Ini kada asing lagi, beliau ini adalah orang yang selalu senang, yaitu Bapak
Ustaz Pak Jajuli. Alhamdulillah, terima kasih buat beliau nih, aplaus cerita. Beliau ini senang karena beliau ini ke kantor selalu datang wadah ulun juga. Yang kami hormati dan kami banggakan namanya kepada Pak Berkatullah dan Pak Abidin, beliau adalah atasan ulun di Kemenag. Berhubung beliau sudah punah tugas, jadi beliau berada di sini. Jadi ulun singkulam bana bepandir tuh. Jadi ulun minta maaf, minta izin dulu benu beliau dan kepada Bunda Ibu Munuriah. Ini ibu ulun juga ibu ulun. Ulun mohon maaf pula karena ulun waktu di Madrasah Palimbangan Gusti, beliau ibu nera guru yang sangat begitu perjuangan beliau tuh. Nah, ulun sangat sangat teringat terus beliau naik sepeda. Sepeda bini itu, nah, ulun teringat itu. Jadi ulun teringat sama ibu nih, kawan-kawan ulun ingat terus sama ibu nih. Makanya jaga ketua Dewan Pendidikan tadi, jangan lupakanlah perguruan itu. Itu penting sekali anak-anak lah, itu jangan lupakan itu. Dimanapun kita bertemu guru kita, walaupun guru kita tetap guru kita, itu jangan sampai senang. Tapi kalau bekas bini ada, itu ada bapak. Bekas bini ku, itu ada bapak, biar aja itu bekas bapak. Tapi kalau guru nggak ada, itu nah. Tolong ini, ulun ingat sama ibu, nah, jadi mohon maaf ya, ulun berpandir sini. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Pak Ustadz Pak Kiai Pak Hormansah, juga beliau mantan Kemenag Kabupaten Saudara. Jadi beliau ini sesepuh, ini adalah kita sangat 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 berterima kasih kehadiran beliau ini. Ini adalah mendukung, mendukung kita, semangat kita untuk raha ini. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau begitu. Memang Pak Kamil pun juga mengharapkan seperti itu. Beliau menekankan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama, kita harus melaksanakan pelayanan yang baik. Jadi beliau mengharapkan pelayanan yang baik gimana? Kalau ada orang yang berkunjung ke tempat kita, tolong kita sambut dengan senyum. Karena ulun teringat juga kata-kata Pak, mohon maaf Pak Kosek ya, ulun waktu menghadir sama Pak Kiai, Sambutan kelima dari Kapolsek Amuntai Utara, Bapak Teguh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan alim ulama, guru-guru agama, yang ulun hormati Dewan Pengurus Pondok Pesantren Rasidiah Lidia, yang ulun hormati wali murid, orang tua murid, serta yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru, anak-anak sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pelepasan dan pengukuhan daripada murid Madrasah Tsanawiyah Normal Santriwati Pondok Pesantren Rasidiah Khalidiyah. Tentunya hal ini adalah sangat membahagiakan bagi ulun pribadi. Yang pertama, 32 tahun ulun tugas di Amuntai Pak, ibu-ibu sekalian, baru hari ini berdiri di sini. Jadi rasanya menggatar lintuh Pak. Jadi mohon dimaklumi kalau suara bah kayak adonan. Jadi ulun rasa menggatar nih. Kemudian kebanggaan kedua, saya hadir melihat acaranya, wah begitu mewah. Rasanya kayak jadi pengantin ulun berdiri di sini, Pak. Wah, bujur nah ini nah. Wah, kayak jadi pengantin rasanya.
Yang ketiga, bangga ulun apa? Melihat murid-murid mabaju begitu bersih, putih. Orangnya bungas-bungas. Untuk itu, saya ajak murid-murid sekalian untuk tepuk pramuka. Tepuk pramuka! Terima kasih. Terus saya ada satu tepuk ya yang mungkin harus diketahui. Karena ini suasana gembira, saya ajak kalian semua untuk tepuk gembira. Bagaimana caranya? Apabila saya bergerak sekali, tepuk sekali. Pak enggak? Ya. Tepuk gembira. Nah, masih ada yang kelewatan, ulangi. Tepuk gembira. Ayo. Kalau saya bergerak sekali, tepuk sekali. Tepuk gembira. Iya. Itu namanya tepuk gembira dari Kapolsek Amuntai Utara. Terus sekarang dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian serta murid-murid sekalian, ulun tugas di Amuntai Utara hanya sekitar 2 minggu, Pak. 2 minggu. Jadi ngaran ulun Teguh Budi Yuwono. Tapi ulun jangan dikira Pak Teguh lah. Kalau orang salah pengertian, kena dikira Teguh ditungki. Nah, jangan. Kiye aja, Pak bisa, Kapolsek bisa, dan bisa, atau Kai. Nah, jadi kalian murid-murid kiye aja Kai. Siapa saya? Lagi, siapa saya? Iya. Jadi kalau nanti saya lewat, panggil aja Kai. Nah. Kenapa Kai? Karena sudah bau uban kumisnya. Jadi hari ini saya berdiri sini tentunya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang akan meninggalkan Madrasah Tsanawiyah. Tentunya kebahagiaan ini jangan berlarut terus-menerus. Karena apa? Kalian meninggalkan Madrasah Tsanawiyah ini adalah langkah awal. Ya, ingat-ingat, langkah awal untuk menjadi seorang yang remaja. Asalkan anak-anak, ini masih anak-anak nih, setelah lulus memasuki dunia remaja. Apa dunia remaja itu? Dunia remaja adalah dunia di mana jiwa kalian ingin menunjukkan suatu kepribadian. Jadi ini pilihan, pilihan kalian. Kalian mau memilih mengharumkan nama orang tua, atau kalian mau memilih menjelekkan nama orang tua, itu adalah pilihan kalian. Saya tanya kepada murid-murid sekalian, akankah kalian membuat nama harum orang tua? Mana jawabannya? Kurang semangat. Apakah kalian akan mengharumkan nama orang tua? Bagus. Tanamkan kepada diri di dada ini bahwa saya akan mengharumkan nama orang tua. Apakah kalian mau mengharumkan pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah? Tanamkan itu di dada kalian semua. Tiru, contoh, teladani senior kalian yang sudah menjadi tokoh-tokoh nasional sampai kepada di kabupaten ataupun di desa. Kemudian kalian apabila sudah memilih menjadi orang yang baik, yang menjaga kehormatan orang tua, alma mater daripada raha, maka kalian harus berani. Satu kata, memerangi narkoba. Berani tidak kalian memerangi narkoba? Narkoba? Ulangi, narkoba? Itu adalah tekad kalian. Perhatikan itu ya.
bahwa narkoba harus kita perangi. Mengapa? Karena narkoba merusak generasi, generasi muda. Apabila generasi muda ini rusak, mau jadi apa negara kita? The next agenda is reading the Pledge of Santri by our sister Rofiah. The time is yours. Acara keenam, pembacaan ikrar santri oleh Rofiah dan diikuti oleh semua santriwati yang meninggalkan. Kami mohon kepada santriwati yang meninggalkan untuk berdiri. Setelah ikrar, dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami santri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Santri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Satu. Senantiasa berbakti. Senantiasa berbakti. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Senantiasa mengamalkan. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga. Hormat dan patuh. Kepada orang tua. Ustaz dan ustazah. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Empat. Menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Sesama Muslim dan Muslimah. Lima. Senantiasa menjaga. Nama baik almamater. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Enam. Menerima. Mengamalkan dan menderma baktikan. Ilmu pengetahuan yang diajarkan. Di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Al-Muntai. Acara ketujuh, pengukuhan alumni sebagai anggota IKARAHA atau Ikatan Keluarga Alumni oleh Ketua IKARAHA, dipersilakan. Meninggalkan untuk berdiri. Setelah pengukuhan, dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, saya mewakili Pak Haji Muhammad Ilyas yang kebetulan sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Nang mewakili ini sakit juga. Doakan juga mudah-mudahan lekas sembuh. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, bertepatan dengan 8 Syakban 1437 Hijriah, saya Ketua IKARAHA dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi mengukuhkan anak-anakku para santriwati kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai tahun pelajaran 2016-2017 sebagai alumni Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Semoga kalian dapat berbakti terhadap agama, orang tua, bangsa dan negara, serta menjaga nama baik almamater Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat, berkat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh, pengumuman santriwati terbaik peringkat kelas 9 dan juara umum nilai tertinggi dari seluruh kelas 9 oleh Wakamat Kesiswaan MTS Nipiraha Ustazah Hajah Lina Helwati LC, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2017 bertepatan dengan 18 Syakban 1438 Hijriah, akan kami umumkan berikut adalah nama-nama santriwati terbaik peringkat kelas 9 A, 9 B, 9 C, 9 D dan 9 E. 9A, Rapat Pondok, juara 1, Mega Safitri, jumlah nilai 143, rata-rata 9. Juara 2, Kamalia Ulfah, jumlah nilai 141, rata-rata, nilai rata-rata 8. Juara 3, Suci Kamelia, jumlah nilai 141, rata-rata 8,8. Kelas 9B, juara Pondok, juara 1, Helmiah Amalia, jumlah nilai 136, rata-rata 8,5. Juara 2, Fitriani, jumlah nilai 136, rata-rata 8,5. Juara 3, Asma, jumlah nilai 135, rata-rata 8,4. 9C, juara 1, Halimatus Sa'diyah, jumlah nilai 141, rata-rata 8,8. Amelia Hidayati binti Zainuddin, jumlah nilai 1368, rata-rata 85,50. Juara 3, Asma binti Muhammad Ali Sulaiman, jumlah nilai 1367, rata-rata 85,44. 9C, juara 1, Munawarah binti Muhammad Yusran, jumlah nilai 1424, rata-rata 89. Juara 2, Nur Hafiza binti Rahmadi, jumlah nilai 1410, rata-rata 88,13. Juara 3, Khairun Naimah binti almarhum Haji Samsul Ghazali, jumlah nilai 1382, rata-rata 86,38. 9D, juara 1, Nur Faizah binti Marianto, jumlah nilai 1415, rata-rata 88,44. Juara 2, Dia Al-Fadila binti Sapruliani, jumlah nilai 1000, kelas 9A. Juara umum untuk rapat negeri, Suci Kamelia binti Abdurrahman, 9A. Kepada juara umum, Mega Safitri dan Suci Kamelia beserta orang tua atau wali santrinya diharapkan maju ke depan. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah agar menyerahkan sedikit bingkisan dari sekolah kepada juara umum.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحضرات الأعزاء، ها نحن سوف نستمتع من جديد بأنواع من العروض المسلية تقدمها تلميذات معهدنا العريق، ألا وهي أناشيد هم غورو. Terima kasih guru. Salam perpisahan. Hadirin sekalian, selanjutnya persembahan dari santriwati MTS Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, lagu himne guru dan terima kasih guru, serta lagu salam perpisahan dari santriwati yang meninggalkan. Thank you.
بوضعها كل من مشي في الفصول للسنة الثالثة. Acara kesembilan, pengalungan alumni kepada seluruh santriwati yang meninggalkan oleh masing-masing wali kelas 9 serta didampingi semua Ustazah MTS Nipi Raha Amuntai. Kami mintakan kepada seluruh Ustazah Madrasah Tsanawiyah untuk ke atas panggung. 9A Alfiyah Febria Hidayah, Azizatul Mukarramah, Bahriyatul Husna, Irawati, Kamalia Ulfa, Linda Purnama Sari, Mahrita, Maulidatul Syafitri, Mawaheta Iklima, Mega Safitri, Miftahul Jannah, Nuna Waraha, Najla Adiza, Niva Arinda, Nurlina Pran, Rizka Nur Adiza, Santri Dahlia. Yeah.
Namo. Is pray will be delivered by our teacher Kiai Haji Muhammad Syaukani LC. The time is yours. Acara ke-10, doa. Untuk memimpin doa ini, kami mohon kepada Kiai Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kiai Haji Muhammad Syaukani LC, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabulah husain ma'umul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima atainana, Allahumma anfa'na fima 'allamtana wasi'na ma yanfa'una wa barik lana fima ataitana. Allahumma arsulna fahman nabiyyin wa hibtal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma tahlana fatullahi finna dhumma faqihna bidin wa alhibna bisalihin wa irakasaya wa lumabdunin. Allahumma aslih dinana alati wa ismatu amrina wa sallana dunyana alati biha ma'asuna wa sallana akhiratana alati ilaiha ma'aduna wa jalaha yata ziyadatana nafikul khair wa jalan mautarahtana nafikul sarrin wa minna salukalha الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما أعطينا وبارك لنا فيما أعطينا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rangkaian susunan acara pelepasan dan pengukuhan santriwati kelas 9 MTS Normal Islam Putri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai tahun pelajaran 2016-2017. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Kami selaku pembaca acara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.